Puluhan tim hoki Batubara diberangkatkan oleh Ketua Federasi Hoki Indonesia Kabupaten Batubara untuk mengikuti kejuaraan daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam arahannya, Ketua Federasi Hoki FHI Batubara Rafdinal Maliki mengatakan, seluruh atlet yang bertanding di lapangan indoor Unimed Medan harus menjaga sportivitas, stamina, dan menggapai kemenangan dengan penuh semangat. Masyarakat Batubara berharap agar atlet hoki yang diberangkatkan ke Jurda Sumatera Utara dapat lolos dan menjadi tim unggulan untuk memperkuat tim Sumatera Utara pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cendrawasih tahun 2020 mendatang. Ya, ini pelepasan kontingen FHI Federasi Hoki Indonesia Kabupaten Batubara. Untuk mengikuti event apanya, Ketua? Untuk ke Jurda. Ke Jurda Indoor. Ini yang udah keberapa kalinya kita mengikuti kejuaraan ini? Ini setiap tahunnya ada kegiatan seperti ini, dan setiap tahun Batubara alhamdulillah terus mengikuti kejuaraan daerah ini. Ke depan hasil dari juara tersebut mau akan dikirim kemana nih? Ke Prapon Papua di 2020. Berapa orang kita berangkatkan gitu? Hari ini sudah masuk 6 orang, mungkin target kita sampai ke 10 orang. Harapan kita, Ketua, dengan tim kita ini? Harapan kita juara umum lah. Semoga adik-adik ini bisa memberikan nama baik untuk Batubara dan prestasi yang cukup luar biasa. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.